dalam taman surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wafta' 'alaina hikmataka wa ansyur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, peringatan Allah yang akan kita renungi di pagi yang mulia ini, ayat yang didengar dalam salat fajar tadi, rakaat pertama surah Al-Fajr. Dalam Quran ada namanya surah Al-Fajr, surah tentang fajar, waktu fajar. Sekarang lah ya, sejak terbit fajar sampai sekarang ini katakan waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Satu surah dalam Al-Quran disebut surah Al-Fajr. Kenapa bersumpah dengan fajar? Karena mulianya waktu fajar. Dalam surah lain Allah bersumpah dengan waktu duha. Kenapa bersumpah dengan waktu duha? Mulianya waktu duha. Dalam surah lain Allah bersumpah wal asr. Allah bersumpah wal asr, demi masa. Kenapa bersumpah dengan masa? Mulianya masa. Jangan buang masa, jangan sia-siakan masa. Masa lebih mahal daripada emas dan perak. Di sini dalam surah Al-Fajr di penutup, di penghujung ya, Allah memperingatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sering mendengar ayat ini, ungkapan ini. Kita sering sebut, kita sering baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang memiliki jiwa yang tenang dan tenteram. Mukmin mesti tenteram jiwanya. Mukmin mesti tenang dan tenteram. Tidak ada resah gelisahnya. Duduk di masjid seperti ikan dalam air. Rumah Allah surganya. Baitu Rabbi jannati. Rumah Allah lah jannahku. Dia balik ke rumah. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Walaupun gubuk. Walaupun gubuk. Teringat hari-hari masa belajar di Mustafawiyah di Purwabaru zaman dulu. Lembaran hidup yang paling indah, hidup di pondok. Subhanallah. Sudah mengalami ya. Sekira 7 tahun di sana. Jannah di sana itu. Nah, Allah memperingatkan di sini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tenteram. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Subhanallah. Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan kamu dengar. Sahabat menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, ayat ini kamu akan dengar waktu ruhmu akan dicabut. Kamu akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Kamu akan mendengar ungkapan ini disampaikan kepada kamu waktu ruh mau dicabut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai mukmin yang berjiwa tenang dan tenteram. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadrat Allah. Irji'i, kembalilah. Itu maka orang meninggal dikatakan kembali ke rahmatullah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke pangkuan Allah, ke hadrat Allah. Kembalilah ke rahmatullah. Orang Islam mengatakan orang yang meninggal itu berpulang ke rahmatullah. Mati itu rahmat. Mati itu senang. Irji'i ila rabbiki, kembalilah ke rahmat Allah. Telah berpulang ke rahmatullah. Patutnya ya,
Kalau kita mengumumkan kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, patutnya ayat ini dibacakan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah meninggal fulan bin fulan. Patutnya ditambahkan dalam ungkapan inna lillah. Biar orang paham apa itu tambahannya. Nanti orang itu akan belajar. Oh, rupanya ungkapan ini akan didengar. Didengar oleh orang yang akan meninggal. Betapa bahagianya dia mendengar ungkapan ini. Betapa senangnya hatinya. Irji'i ila rabbik. Kembalilah ke hadrat Allah. Rabb. Nah, ini Rabb lagi ya. Kita sudah bicara tentang Rabb. Makna Rabb itu kemarin lebih 10. Dalam bahasa kita pun berpulang ke rahmatullah. Irji'i ila rabbik. Kembalilah ke hadrat Allah. Rabbuk, Rabb yang menjagamu, yang mencintaimu, yang menyayangimu. Radhiyatan mardiyah, redha, senang. Orang itu senang meninggal. Adong najolo di kampung ta, di panti, jemaah mau meninggal. Ada dulu jemaah di panti mau meninggal. Di hari dia meninggal tuh mesti ngomong sama anaknya. Nak, katanya, ayah barangkali inilah hari terakhir ayah hidup. Anaknya ini lelaki, usianya di bawah 20 tahun. Ayah hendak takut menghadapi kematian. Ayah hendak risau menghadapi babak sesudah mati. Yang ayah risau melihat kau ini, yang usiamu masih muda belia, masih muda. Ayah risau lembaran hidupmu nanti macam mana. Ayah tidak risau memikirkan ayah ini. Mungkin hari ini ayah itu meninggal. Betul hari itu dia meninggal. Hari Jumat bulan Ramadan. Ayah tidak risau katanya. Ya ayah risau melihat kau ini. Kau masih tegak, masih sehat. Belia remaja. Ayah risau melihat kau. Ayah tidak risau memikirkan ayah. Subhanallah. Orang beriman seharusnya jangan takut nak mati. Kalau dia takut nak mati, dia belajarlah. Kenapa? Belajarlah dia macam mana dia tak takut mati. Confident kata orang, yakin. Pagi ke rumah Allah, malam ke rumah Allah. Matinya mesti diurus Allah. Matinya mesti diurus Allah. Menyogot adong umai, ayahi, da amangi, da inangi, adong. Lalu matinya mesti diurus Allah. Tapi cintailah rumah Allah. Ya Allah, kami mencintai rumah ya Allah. Ya Allah, kami mencintai rumahmu ya Allah. Uruslah hidup dan mati kami ya Allah. Nah, kita karena berdoa seperti itu. Kita nak mengurus kehidupan saja susah ya. Nak mencari sesuap nasi susah. Mesti ke sawah, ke ladang, berjemur dan berhujan berpanas. Apalagi nak mencari jannah. Apalagi nak mencari jannah. Mencari sesuap nasi saja. Bertungkus lumus, bekerja keras. Banting setir, banting tulang. Bertungkus lumus, bahasa seberang ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan Allah. Radiyah, engkau senang. Radiyah itu, kalau ada anak bernama radiyah, artinya orang yang ridha, yang senang. Mardiyah, disenangi. Engkau senang, engkau disenangi. Subhanallah. Kalau ada orang bernama Mardiyah, ada tuh ya. Radiyah bagus, Mardiyah pun bagus. Kalau belum ada anak atau cucu yang bernama Radiyah, kasih nama. Dalam Quran, Radiyah, Mardiyah. Dua-dua lagi bagus. Isi dokorarmu, Radiyah, Mardiyah. Amangnya. Subhanallah. Radiyatan mardiyah. Umat ni sedih. Radiyah mardiyah. Wah. Ompong ni sedih. Radiyah mardiyah. Amang ni sedih. Amang si radiyah mardiyah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pangkuan Allah. Radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Dia senang nak mati. Orang senang melepasnya pergi. Jadi buah mulut yang manis, jadi tutur katanya indah dia setelah dia pergi.
disebut-sebut orang nama baiknya. Dia sudah meninggal, namanya masih hidup. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh yang sudah meninggal. Orang itu saat dia meninggal, dia akan, rohnya akan jumpa dengan orang alim ini, orang saleh ini, tokoh ini, waliullah ini. Wah, katanya kagum dia nanti di sana. Subhanallah. Yang tak pernah ketemu, jumpa contohnya Syekh Ali Jabir contohnya. Dia tak pernah jumpa Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu kawan akrab saya. Syekh Ali Jabir kawan akrab, alhamdulillah. Contohnya lah ya. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ke dalam community, komunitas hamba-hambaku yang dipilih Allah. Wadkhuli jannati, wadkhuli jannati, silakan masuk jannah. Subhanallah. Sama dengan ayat yang kita terangkan dalam beberapa minggu yang lalu, surah Fussilat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, katanya. Gembiralah bapak, gembiralah ibu, jangan risau, jannah sudah milik bapak dan ibu. Cantik Quran ini ya. Quran ini cantik, senang hati mendengarnya. Sejuk hati mendengarnya. Itulah itu yang katakan ubat ya. Itu maka dikatakan Quran ini ubat. Bila kita dengar terubat hati, terhibur rasanya. Itu katakan ubat. Kapan dikatakan Quran sebagai obat? Kalau dibaca, difahami, dan dihayati, senang dia. Oh, saya ini rupanya kekasih Allah. Saya ini orang yang dicintai Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dulu. Jadi sangat perlu kita hayati ini. Penutup surah Al-Fajr. Ayat berapa? Ayat 27. 28, 29, 30. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti sampai di rumah baca, ya Allah saya mau begini ya Allah. Kasihlah saya, berilah saya kesempatan baik ini ya Allah. Saya diperdengarkan kalam suci ini waktu nak meninggal. Minta kepada Allah macam itu. Ya Allah kasihlah saya peluang ini ya Allah. Hebatnya peluang ini ya Allah. Mudah-mudahan dapat ya insya Allah. Kalau orang itu mau berdoa, tandanya Allah akan beri. Ini kata ulama. Bila orang itu berdoa, tandanya dia akan dapat. Kalau dia tidak angkat tangan, mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Tapi kalau orang itu angkat tangan berdoa kepada Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kasihlah saya peluang keemasan ini ya Allah. Ya Allah, kasihlah yang janjimu ini ya Allah. Terapkanlah janjimu ini dalam kehidupanku, dalam akhir hayatku ya Allah. Kita berdoa seperti itu ya. Bahasa sendiri pun tidak apa. Bahasa mandiri pun tidak apa. Bahasa dengan bahasa yang difaham. Allah itu faham semua bahasa. Malaikat itu faham semua bahasa. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Amin. Rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rda'na ya karim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhli fi ibadi wadukhli jannati. Allahumma yassir lana zalika ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.